cara memotong PDF. Pertama, kita buka file PDF yang mau dipotong. Contohnya nih, kita open. Nah, ini kebetulan saya memakai Foxip Phantom PDF. Kita pertama kita hanya mengambil halaman 1. Ini kita file print. Nah, jangan lupa di printernya ini pilih Foxip Phantom PDF printer. Baru pilih current page. Oke. Baru fit to printer margin. Dah. Nah, oke kan. Nah, ini kita save. Nah, sudah dapat tinggal satu halaman. Oke. Sekarang kita coba memakai nih, kita buka dengan menggunakan Foxit Reader biasa, karena Foxit Phantom itu berbayar, harus ada cracknya. Nah, ini kita mau ngambil halaman satu saja. File print, saya besarkan. Apps ini ganti dengan ya yang ada PDF printer. Biasanya kalau kita udah install Foxit Reader PDF, ada langsung printer virtualnya. Pilih current page, baru fit to printer margin. Oke kan. Nah, tinggal mau save di mana. Nah, umpamanya kita save di desktop. Oke. Kita save. Oke, kita keluar dulu. Nah, ini dia satu halaman, karena saya hanya punya printernya Foxit, keluarnya Foxit. Tapi intinya kita menggunakan Foxit Reader juga bisa. Demikian tutorial sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.